Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kiranya apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Nah, tentunya anak-anak pernah pergi ke kandang bebek ataupun kandang ayam ya. Bebek atau ayam termasuk dari jenis hewan, dan hewan juga termasuk makhluk hidup anak-anak yang mengalami pertumbuhan. Nah, kenapa sih bebek mengalami pertumbuhan? Kalau kita perhatikan anak-anak, biasanya seorang peternak bebek memelihara bebek-bebeknya dari kecil. Supaya bebek tersebut tumbuh besar, setiap hari diberi makan dan minum yang teratur. Jadi, bebek mengalami pertumbuhan karena diberi makan dan minum. Dan setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk pertumbuhan. Ciri-ciri bebek mengalami pertumbuhan bisa kita lihat dari bentuk bebek yang semula kecil dan tumbuh menjadi lebih besar. Bebek juga berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya. Seperti halnya bebek berkembang biak supaya menjadi banyak. Bebek berkembang biak dengan bertelur, kemudian menetas menjadi anak bebek. Nah, setelah itu kita menyimpulkan anak-anak. Bebek adalah salah satu jenis hewan, dan hewan adalah salah satu jenis makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain membutuhkan makanan, mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, dan berkembang biak. Nah, setelah menyimak pelajaran ini, silakan anak-anak baca bebek peliharaan kakek Ujang. Dan jangan lupa kerjakan LKS-nya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.